Nama Kampung Sarani di Ternate belakangan ini mencuat usai musisi sekaligus pembawa acara Vincent Rian Rompis mengaku keluarganya berasal dari daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sejarah singkat Kampung Sarani di Ternate. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Ini kita pertama, kita lagi ngobrol dengan kita pertama asal Ternate. Bagus. Bang Vincent, bagus. Iya. Dikutip dari kompas.com, nama Kampung Sarani di Ternate belakangan ini mencuat usai musisi sekaligus pembawa acara Vincent Rian Rompis mengaku keluarganya berasal dari daerah tersebut. Hal itu disampaikan Vincent usai menelpon salah satu keluarganya saat tengah membawakan acara Tonight Show dengan bintang tamu Ali Akbar, komika asal Ternate. Ini kita lagi ngobrol dengan bintang tamu asal Ternate. Dia tanya sama kita, kampung mana di Ternate? Tanya Vincent ke keluarganya yang dia sapa Mace. Kampung Sarani, jawab Mace. Dikutip dari channel YouTube Tonight Show. Ini kita pertama, kita lagi ngobrol dengan kita pertama asal Ternate. Bagus. Bang Vincent, bagus. Iya. Iya, dia tanya Pak kita apa kampung mana di Ternate? Kampung Sarani. Kampung Sarani. Beda lagi. Sarani itu dari mana? Sarani. Cih, salah kali ngana, Cih. Sarani toh? Sarani di Kampung Sarani. Almahera bukan? Almahera. Di Ternate, Kampung Sarani toh, Cih? Di Almahera. Oh, iya sudah. Oke. Okay. Baik Vincent maupun Ali tak tahu lokasi Kampung Sarani di Ternate. Ketidaktahuan tersebut tidaklah mengherankan sebab faktanya sekarang nama kampung tersebut memang sudah tidak ada lagi. Dilansir dari laman jurnal Kapata Arkeologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, menurut Wuri Handoko dalam artikel bertajuk Tata Kota Islam Ternate, tinjauan morfologi dan kosmologi, Kampung Sarani pada masa lalu merupakan kawasan permukiman yang dulunya diperuntukkan dan didiami oleh warga beragama Nasrani. Sumber tutur menyebutkan bahwa kampung ini pada masa lalu diperuntukkan bagi warga mantan KNIL yang tetap tinggal di Indonesia, tulis Wuri Handoko dalam hasil studinya tersebut. Dia menjelaskan lokasi Kampung Sarani sangat luas karena mencakup 3 kelurahan, yakni sebagian kelurahan Tanah Raja, sebagian kelurahan Kalumpang, dan sebagiannya lagi kelurahan Stadion. Adapun batas-batas kawasan Kampung Sarani, yakni di sekitar gereja GPM atau gereja ayam, lalu ke arah selatan bekas KFC, sebelah utara di Pegadaian, hingga ke batas kelurahan Kalumpang dan Santiong. Di bagian timur gereja Katolik atau gereja Batu, hingga rumah sakit tentara, ungkapnya. Ini kita pertama, kita lagi ngobrol dengan kita pertama asal Ternate. Bagus. Bang Vincent, bagus. Iya. Iya, dia tanya Pak kita apa kampung mana di Ternate? Kampung Sarani. Kampung Sarani. Beda lagi. Sarani itu dari mana? Sarani. Cih, salah kali ngana, Cih. Sarani toh? Sarani di Kampung Sarani. Almahera bukan? Almahera. Di Ternate, Kampung Sarani toh, Cih? Di Ternate. Oh, iya sudah. Oke. Okay. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang sejarah singkat Kampung Sarani di Ternate. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini
bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.